Ya, data sudah kami terima. Saat lagi kita akan informasikan kepada para pemirsa, khususnya untuk para pemirsa yang ada di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Satu di antara mereka akan gagal, atau dengan kata lain tersenggol untuk kedua kalinya. Dan gagal masuk ke tahapan kedua. Kita ajak, kita hitung mundur, 3, 2. Siapa PAUD yang mendapatkan tanda silang terbanyak, maaf tidak bisa tampil di tahap kedua di malam hari ini. 2. Mohon maaf, yang gagal masuk ke tahapan kedua dan otomatis tidak bisa sama sekali melanjutkan perjuangannya di panggung LIDA 2021. Dia adalah 1, stop. Ya, sayang sekali. Ya. Berlian? Berlian dari Sulawesi Tenggara. Wow. Baik. Berlian, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya keluarga besar Berlian dimanapun berada, Berlian ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendukung Berlian dari awal berjuang di panggung LIDA sampai pada tahap ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila Berlian belum bisa menampilkan yang terbaik dan belum bisa lanjut ke babak selanjutnya. Terima kasih. Dan Berlian juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Indosiar dan seluruh dewan juri dan kakak-kakak LIDA Band dan kakak-kakak asrama yang sudah memberikan fasilitas yang sangat baik untuk Berlian. Terima kasih banyak. Oke, Berlian, setidaknya kamu dipilih dewan juri tadi malam untuk berjuang malam hari ini. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Berlian. Dan kita akan lihat, ini dia polling LIDA yang tadi kita tarik pada pukul 21.30. Aditya Kepulauan Bangka Belitung tertinggi di 27.81%. Kemudian Louis Maluku Utara di urutan kedua ternyata di 26.93%. Sayang sekali Berlian Sulawesi Tenggara sebetulnya di urutan ketiga di 23.48%. Dan Evi Kalimantan Timur terendah di 21.78%. Ya, perlu kami informasikan kepada para pemirsa, khususnya pendukung Berlian dari Sulawesi Tenggara, dengan gagalnya Berlian melanjutkan ke tahapan kedua, berarti dengan otomatis dukungan untuk Berlian harus di, mohon maaf, tadi Sulawesi? Tenggara. Ya. Berarti dukungan untuk Berlian itu sudah ditarik. Jadi tersisa 3 duta provinsi yang kita berikan kesempatan kepada para pemirsa untuk memberikan dukungannya. Okay. Ada Evi dari Kalimantan Timur, ada Louis dari Maluku Utara, dan ada Adit dari Kepulauan Bangka Belitung. Okay.